Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Windy. Dan saya, Vita Arha, dalam acara Salam Pramuka. Edisi Sabtu 23 Oktober 2021. Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka Sabtu ini kita bakal membahas mengenai kegiatan kepramukaan selama seminggu ini. Oke Kak Windy, di Salam Pramuka ini kita bakal bahas apa aja? Yang pastinya itu yang lagi booming kemarin Kak, kegiatan Jota Joti. Oh, yang ngobrol sama orang Jepang itu ya Kak? Betul, dan tak lupa juga ada pembinaan dari Gugus Dharma. Dan terakhir ada kegiatan prosedur tentang alam terbuka. Yuk kita saksikan. Dari TV Pramuka Kuarcap Pramuka Kota Bogor, alhamdulillah di sini sudah ada Kak Dede Rahim selaku Kak Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Hari ini kita mengadakan Jota Joti Nasional tahun 2021. Bapak sebagai Kak Kuarcap, bagaimana pendapat Bapak tentang Jota Joti ini Pak? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Kegiatan Jota Joti yang sudah berlangsung cukup panjang ya, cukup lama. Kalau Jota sudah ke-84 dan Joti yang ke-42 ya, merupakan sebuah ajang berlatih bagi anak-anak kita ya, adik-adik pramuka kita, terutama di sektor teknologi, di bidang teknologi. Teknologi harus dikuasai ya, terutama teknologi komunikasi dan juga bagaimana kemampuan berkomunikasi dengan kawan-kawan pramuka dari berbagai daerah. Kemudian juga tentu di kawasan yang lain atau di dunia internasional. Nah, jadi kita bisa mengasah dua hal. Pertama, pengenalan terhadap teknologi, kemajuan teknologi, dan kedua adalah kemampuan berbahasa. Kedua kemampuan ini harus dimiliki oleh pramuka, karena pramuka menjadi salah satu ujung tombak dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada, dan kemudian harus bisa mengantisipasi dengan berbagai kemampuan, salah satunya bagaimana pramuka belajar komunikasi yang baik dan efektif. Kak, kesan dan pesan buat adik-adik pramuka Kak, dari di sini kan ada pramuka Garuda, ada pramuka peduli yang ikut serta dalam kegiatan Jota Joti ini Kak. Ya. Untuk kedepannya seperti apa? Ya tentu kegiatan Jota Joti ini harus terus dilaksanakan ya, bekerja sama dengan sebuah organisasi yang kredibel. Selama ini kita dibantu oleh Orari Lokal Bogor yang sudah terus-menerus mendampingi adik-adik pramuka, terutama yang dari Kuarcap Kota Bogor, melaksanakan Jota Joti, dan diharapkan terjalin sebuah kerjasama ya, yang berkesinambungan dan juga menjadikan ajang ini sebagai ajang berlatih tadi kan. Siap. Berlatih tadi untuk berbagai hal, khususnya di bidang komunikasi. Jadi kesan saya tentu dengan antusiasme dari adik-adik pramuka yang kita lihat ya, begitu besar, harus kita bimbing, harus kita bina terus sehingga mereka betul-betul bisa memanfaatkan Jota Joti ini sebagai sebuah sarana belajar. Siap, yang Kak. Baik. Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 diadakan acara berkomunikasi dengan pramuka Jepang melalui Zoom meeting. Acara diadakan dari jam 2 sore sampai selesai. Dalam acara ini diikuti oleh perwakilan pramuka Jepang dan peserta lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepramukaan di berbagai negara di dunia. Sekian laporan saya hari ini, saya Windy, pamit undur diri, salam pramuka. Kita udah tergabung dengan Halo. Hello. Good afternoon. This is Adi from South America, Gerakan Pramuka. How are you? I'm good. I'm good. You're very good. How are you? Kamera, can you bisa taruh kamera? Kamera saya. Ya, We are in headquarters of Gerakan Pramuka Bogor here now, and there is about 30 people, you know. 30 people. Oh my god. I want to chat with you. Okay. Just a moment. Okay. Just a moment. Up this way, yeah.
Oh, enggak punya. Can you try other phone to add camera and we can look here? Saya Nurnawali Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Salam pramuka. Terima kasih kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah Kuarcap Kota Bogor bersama dengan Orari Kota Bogor telah berhasil menyelenggarakan kegiatan Jambore MDR dan Jambore and Internet. Untuk Jambore MDR yang ke-84 dan Jambore and Internet itu yang ke-42 tingkat Kota Bogor, yang dilaksanakan juga secara nasional dan internasional. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hari ini. Peserta selama 3 hari telah berganti untuk melaksanakan aktivitas komunikasi radio amatir dan juga beraktivitas dengan internet. Dan dalam kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besar, yang pertama kepada pihak Orari Kota Bogor melalui Kak Dadang selaku ketua dan juga jajaran pimpinan dan juga pengurus Orari. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas Komunikasi Informasi Kota Bogor yang telah juga mendukung kegiatan Jambore Internet yang dilaksanakan sama bersamaan waktunya. Kemudian yang ketiga adalah kepada panitia penyelenggara atau pelaksana kegiatan Jota Joti tingkat Kota Bogor. Dan untuk kali ini kita libatkan dari lintas komisi, alhamdulillah dari Komisi Media Informasi dan Humas dan Media Informasi, kemudian juga dari Komisi Pengabdian Masyarakat dan juga Komisi Bina Muda. Dan ini menjadi satu hal yang baru kita laksanakan kegiatan bersama ini. Karena dalam kegiatan ini selain adik-adik Tembalang, Temegap, Tandega, kami juga melibatkan pengurus dan juga anggota Satuan Tugas Pramuka Peduli, khususnya yang aktif bergerak dalam kegiatan search and rescue atau SAR, jadi unit SAR Pramuka Kota Bogor. Dan kami melalui bidang atau Komisi Abdinas minta kepada anggota atau Satgas Pramuka Peduli yang berhubungan dengan kebencanaan harus mempunyai kemampuan dasar dan punya kemampuan keterampilan dalam masalah mengoperasikan radio amatir. Itu kemudian hal yang lain yang kami juga akan coba rintis adalah kerjasama dengan Orari ini adalah meresmikan stasiun radio di Kuarcap Kota Bogor. Ini di depan kami ada kawasan untuk khusus Jota ya Kak ya. Yota Yanki Hotelan Alfa Julia Tango. Jadi ini kawasannya Kuarcap Kota Bogor. Dan kami juga akan mulai merintis untuk 6 kuartir ranting yang ada di Kota Bogor. Nanti ada, nanti jelaskan oleh Kak Dadang untuk kuartir ranting kawasannya apa. Dan ini juga sejalan dengan program dari Dinas Komunikasi Informasi Kota Bogor mengarahkan agar para camat kewilayahan juga memiliki stasiun radio di masing-masing wilayahnya. Jadi kita akan perkuat kerjasama ini, termasuk untuk program tadi ada kewajiban pengurus Satgas Pramuka Peduli untuk punya kemampuan lewat Kak Aldi sebagai ketua Satgas di sebelah kiri saya. Kedepannya ini akan dirancang satu kurikulum latihan bekerjasama dengan Orari, Orari Kota Bogor. Kemudian di sebelah kiri paling ujung ada Kak Endang, ini juga dari Komisi Bina Muda. Kami berharap untuk adik-adik Pramuka Garuda yang akan kita rekrut tahun yang akan datang harus punya kemampuan ya, punya kemampuan dasar dalam komunikasi radio dan juga kemampuan komunikasi dalam hal internet kan Dan. Jadi ini dua hal ini benar-benar kita akan coba kerjasamakan. Jadi nanti ada program yang khususnya terkait dengan rekrutmen Pramuka Garuda. Kemudian hal yang lain juga dari Gus Depan, Kuartir Ranting, kami persilahkan untuk langsung berkomunikasi dengan Orari Kota Bogor untuk melaksanakan kegiatan latihan pengenalan lebih lanjut tentang amatir radio, baik di Gus Depan masing-masing dengan mengundang kakak-kakak dari Orari maupun juga berkunjung langsung melaksanakan kegiatan langsung di Sekretariat Orari ini. Jadi tidak lagi ada istilah bertemu hanya untuk kegiatan Jota Joti saja. Selama antar kegiatan Jota Joti kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tentunya salah satu upaya Pramuka juga untuk mengurangi
aktivitas negatif pelajar yang ada di Kota Bogor. Kita sangat prihatin sekali, dan kami juga sempat komunikasikan ke Dadang izin dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Di Dinas Pendidikan Kota Bogor itu punya Satgas Pelajar. Nah, mudah-mudahan ini bisa ada kerjasama juga, Kak, dengan pihak Orari. Jadi apa namanya, mata dan telinga dari Dinas Pendidikan Kota Bogor juga lebih banyak dengar. Untuk aktivitas-aktivitas lain akan dijelaskan oleh Kak Dadang, program-program atau hal lain yang memang bisa dikerjasamakan. Termasuk tadi terakhir kita melaunching Kak Aldi, Kak Dadang, Kak Teti, apa namanya, satu komunitas ya. Scouting Indonesia, satu komunitas apa namanya, penggiat komunikasi radio amatir dari Pramuka. Jadi ini kita launching hari ini, kita teruskan juga dengan aktivitas mengikuti kegiatan apa namanya, ujian negara amatir radio yang dilaksanakan insya Allah tanggal 21 Oktober yang akan datang dan juga tanggal 4 November. Dan selanjutnya setiap kegiatan Jota yang akan dilaksanakan di Kota Bogor, komunitas inilah yang akan menjadi penghubung antara Pramuka dengan pihak Orari. Jadi benar-benar difungsikan atau diberdayakan. Dan dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk TV Pramuka yang telah meliput secara langsung setiap kegiatan-kegiatannya dan menyebarluaskan aktivitas kegiatan Jota Jati pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi inspirasi dan apa namanya, motivasi bagi seluruh pramuka yang menjadi pemirsa di TV Pramuka untuk bisa lebih tahu lagi tentang aktivitas amatir radio dan juga aktivitas yang berhubungan dengan dunia digital. Itu yang dapat kami sampaikan selaku perwakilan dari Kuarcap. Nah, selanjutnya dari Kak Dadang selaku Ketua Orari dan juga ditambah dari kakak dari Andalan Cabang terkait dengan komisi masing-masing. Kak Dadang, silahkan, Kak. Dan OSM TNT Bravo November Cali Radio, saya selaku Ketua Orari Lokal Bogor. Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor yang dalam hal ini kita telah melaksanakan kegiatan yang rutin. Sebetulnya ini menjadi program rutin kegiatan antara Kuartir Cabang Kota Bogor dan Orari Lokal Bogor. Kegiatan ini mungkin tidak terputus, artinya tidak begitu saja ada, tapi memang ini sudah dilalui beberapa tahun yang lalu, sehingga seingat saya memang kegiatan ini tidak terputus sampai hari ini. Dan tentunya kedepannya harus makin meningkat ya Kak Ali. Alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan menjadi perintis dengan akan bergabungnya adik-adik Pramuka untuk mengikuti ujian negara amatir radio. Dan kami membuka lebar pintu lebar-lebarnya bagi adik-adik yang memang ingin mengetahui lebih lanjut kegiatan amatir radio. Khususnya nanti bagi teman-teman yang memang sudah lulus, mempunyai call sign, kita akan pacu, karena menjelang hari tahun ini banyak kegiatan kontes ya, Juli ya, banyak kegiatan kontes. Dan ini kontes, terutama ini akan melatih tata cara komunikasi dan membiasakan menyebutkan call sign dan mendengarkan call sign orang lain, baik itu yang sifatnya nasional atau internasional. Ini ada beberapa agenda kontes, nanti silahkan kita siapkan waktunya di lokal. Kalau memang pacarannya belum ada, kita fasilitasi dengan caranya yang ada di sekretariat. Kemudian untuk yang kedepannya, memang di Orari juga ada beberapa kegiatan seperti penggiat kebencanaan, ada yang namanya unit KOD, komunikasi on rescue. Nah, kegiatan ini sudah berjalan, hanya memang kita masih terbentur mungkin karena kondisi pandemi ini. Kemarin kita akan adakan agenda kegiatan lapangan juga di puncak, tapi karena kondisinya masih belum memungkinkan, jadi kita masih undur. Tapi beberapa kegiatan sudah kita laksanakan, karena memang di dalamnya banyak juga penggiat. Ada penggiat dari water rescue, kemudian yang lain-lain juga, karena memang latar belakangnya ada yang dari Wanadri, ada yang dari arus liar, pencinta alam, yang lain-lain. Nah, ini sebetulnya ini bisa dikolaborasikan juga dengan ada pramuka yang tim Garuda ataupun siaga kebencanaan lainnya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Kemarin kita pernah belajar navigasi darat di Cigombong, ya, dengan mempraktekan
sarana mini pop huntingnya, gitu kan, sambil juga kita baca peta titiknya ada di mana, dan itu nanti kita sama-sama. Yang jelas kedepannya mungkin kami membuka pintu lebar-lebar, jadi tidak kegiatan ini skupnya Jota atau Joti saja. Silakan kalau memang ada adik pramuka juga yang lainnya ingin lebih tahu tentang kegiatan amatir atau yang hobi yang ngoplek gitu, yang sok nyolder ataupun yang perbaiki alat-alat lainnya, silakan. Dan memang biasanya kegiatan itu satu minggu. Dan memang kegiatan di Orei Lokal Bogor ini, kalau kegiatan ramainya itu hari Rabu dan hari Sabtu. Mungkin kalau kegiatan yang sifatnya bisa ditindaklanjuti atau dipolot, nanti tinggal kita buat perjanjian aja. Kita kapan bisa ketemunya supaya mungkin kita bisa sama-sama belajar. Yang pasti kita siap. Artinya memang kegiatan ini sudah merupakan satu kegiatan rutin dan Orei siap akan mendukung kegiatan pramuka khususnya kuarca Kota Bogor, baik yang sifatnya regional ataupun nasional. Yang jelas Orei dan pramuka akan selalu berdampingan. Baik, terima kasih Pak Wali, kemudian Pak Dadang mewakili Orei dan ada pengurus lainnya. Baik, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Wali dan Pak Dadang perihal kegiatan tindak lanjut kegiatan Jota Joti yang memang sudah dilaksanakan tanggal 15 sampai tanggal 17. Nah, kemudian kedepannya yang akan kita lakukan sudah dijelaskan juga oleh Pak Wali, ya salah satunya kita membentuk, tadi sudah di launching Radio Skating Indonesia Kota Bogor, yang mana terdiri dari anak-anak pramuka peduli, kemudian pramuka Garuda, dan pramuka lain penegak maupun penggalang. Kita terbuka untuk anak-anak yang memang penggiat untuk amatir radio. Salah satu upaya juga yang dilakukan oleh kita, yaitu keseriusan dari pramuka ya, menindaklanjuti Jota Joti ini memang tiap tahun dilaksanakan, tapi tahun ini insya Allah didukung dengan semua pihak. Tadi adanya kolaborasi antara bidang Kominfo, kemudian humas, sarana prasarana, kemudian bina muda dan pengabdian masyarakat. Nah, kedepannya kita memang benar-benar dari sekarang kita lakukan upaya-upaya, salah satunya itu persiapan untuk mengikuti ujian negara amatir radio. Nah, yang memang alhamdulillah tanggal 21 termasuk saya yang benar-benar langsung tertarik, pertama kali saya ikut Jota Joti ya langsung tertarik ya. Ini salah satu upaya keseriusan kami dan insya Allah saya dan Kak Wali, Kak Adi, mungkin Kak Dodi dan Kak Endang semua siap untuk menggerakkan anak-anak nih, karena anak-anak penegak banyak sekali, kemudian pramuka peduli yang tertarik juga tadi untuk mengikuti kegiatan Jota Joti ke depannya dan khususnya memperdalam tadi amatir radio. Karena kalau belajar amatir radio tidak akan pernah selesai. Banyak sekali yang senior-senior, kemarin saya ngobrol dengan pengurus Orei, wah luar biasa lah. Dari ada yang di bidang teknik, komunikasi, nah ini luar biasa sekali gitu. Makanya anak-anak dengan semakin banyaknya anak-anak pramuka yang bergabung, maka semakin besar peluang mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi terima kasih sekali lagi buat Orei yang luar biasa Kak, untuk pramuka ya sangat terbuka kapanpun dimanapun. Dia selalu siap memberikan masukan, memberikan kita ini luar biasa ini yang memang yang menjadi semangat buat kita dari pramuka itu Kak. Karena saya merasakan sekali, mungkin Kak Dodi yang 3 hari standby, ya saya walaupun tidak maksimal, beberapa jam di sini, tapi sedikit kita ngobrol-ngobrol dengan pengurus ini, benar-benar luar biasa pengalaman. Ada yang memang saya tertarik sekali karena komunikasi baik, lancar, ada yang diundang ke Jerman katanya Kak. Pengurus itu ada yang diundang ke Jerman Kak, karena komunikasinya baik di setiap kegiatan radio amatir itu. Ada yang memang langsung diundang, disiapkan semua akomodasi dan lainnya. Itu salah satu keseriusan, nah kenapa tidak pramuka. Nah salah satunya manfaat lain yang memang menjadi pemicu penyemangat buat anak-anak pramuka adalah mau tidak mau mereka harus belajar bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris. Nah itu salah satunya, karena kalau tidak bisa, waduh sangat tertinggal sekali. Tapi kalau memang sudah terbiasa dan dibiasakan, pasti akan percaya diri dan bisa. Seperti kemarin lah kita contoh kuarca komunikasi dengan salah satu anggota pramuka, yaitu dari Amerika, dari Nepal, kan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya anak-anak kita masih malu-malu nih Kak, kemarin tidak ada yang menggantikan Kak ini, Kak Dedi. Nah itu kan mudah-mudahan tahun depan itu ya ada, selalu siap. Siapa yang mau menggantikan? Nah selalu siap, khususnya ini
dibekali itu bahasa Inggris. Tapi insya Allah dengan dirintisnya tadi ada komunitas Radio Scouting Indonesia Kota Bogor, nah maka mau nggak mau ya mereka sedikit-sedikit ya pasti akan bisa. Ada waktu satu tahun dari sekarang tahun depan, insya Allah yakin, saya yakin ada perubahan yang sangat signifikan. Dengan catatan tadi Orari yang selalu membuka kita untuk ya, hadir ke sini. Yang mudah-mudahan kalau sudah ujian lulus kita melaporkan dan kita sudah menjadi bagian dari Orari, kapan saja kita mau ke Orari ya akan terbuka. Nah ini kita dari udah rumah kedua. Ya betul. Itu yang memang luar biasa lah sambutan dari Orari ini yang memang di luar dugaan kita semua gitu. Memang apresiasinya, sambutannya sangat luar biasa. Jadi kapanpun kita bisa hadir ke Orari untuk memperdalam, kita ngobrol, apapun itu nggak pernah ya, ditolak oleh Orari, maaf saya sibuk, tidak, selalu dijawab. Nah ini yang memang luar biasa Kak, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, perasaan bahagia, perasaan yang sangat luar biasa dengan adanya jalan. Kalau kita tidak seperti ini, kita tidak tahu Kak bahwa Orari itu ada ujiannya, berbeda dengan Rapi Kak, Rapi tidak ada ujiannya, Orari itu ada ujiannya. Nah, ini salah satu tantangan buat kita. Memang di amatir itu kan ada kode etik amatir radio ya, salah satunya dia kita harus benar-benar memahami kode etik tersebut untuk melaksanakan kita melakukan tadi komunikasi dengan orang lain. Ya ada etikanya, tidak sembarangan kita memotong pembicaraan orang lain ya, kita harus diuji kesabaran dan seperti itu. Nah itu hal-hal lain lah nanti bisa diperdalam nanti kita di Orari di sini Kak, yang tadi saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Orari. Terakhir Kandang. Silakan Kandang. Bina muda. Dari bina muda. Kemampuan dasar dari Pramuka Garuda. Selamat sore dan salam Pramuka. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali, Pak Dadang, dan seluruh unsur pimpinan yang ada di Kuarcap maupun di Orari. Kaitan dengan rencana strategi yang akan dilakukan oleh Komisi Bina Muda ke depan, selain yang sekarang sudah kita rintis, peserta yang lulus Garuda dan Malaysia ke pengelolaan dan penegak, ke depan kita akan melakukan semacam ujian lokal kaitan dengan kemahiran calon peserta Garuda ini menggunakan fasilitas yang namanya radio amatir. Yang mudah-mudahan dari mulai penggalan, penegak dan pandiga, ke depan kita akan lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kiprah yang akan dilakukan oleh adik-adik kita, penggalan, penegak dan pandiga di bidang komunikasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kata semua atas kesempatannya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita rintis pada hari ini, kita laksanakan pada hari ini, mendapatkan berkah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menambah kembali aktivitas Pramuka Kota Bogor untuk mempertahankan Kota Bogor, Warsop Kota Bogor sebagai perguruan satu Pramuka di Jawa Barat. Itu saja. Terima kasih untuk Pramuka atas kesempatannya untuk bisa menyampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi siar bagi kita semua dalam hal kebaikan. Pramuka sebagai apa namanya salah satu wahana atau wadah aktivitas berkarakter dan juga bagi masyarakat Kota Bogor punya manfaat, punya nilai. Terima kasih. Hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 diadakan acara standar operasi dan prosedur kegiatan alam terbuka melalui Zoom meeting. Acara diadakan dari jam 12 siang sampai selesai. Dalam acara ini diikuti oleh moderator, narasumber, serta peserta Zoom. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyusuran kegiatan yang diadakan di alam. Pada kesempatan ini, pimpinan kami, Pak Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan press conference. Mangga Pak, kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Kampurasun, dan salam tangguh, salam kemanusiaan. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adwin, pada kesempatan siang ini kami mengundang seluruh kalak kabupaten kota di Jawa Barat, kemudian rekan-rekan dari unsur Kuarda Jawa Barat, dari Palang Merah Indonesia Jawa Barat, dari komunitas-komunitas
peduli kebencanaan, komunitas-komunitas cinta alam, kemudian juga dari relawan kebencanaan, POSDAM ada FPRB, dan juga instansi-instansi terkait. Terima kasih Pak Talat dan seluruh instansi yang hadir di dalam kesempatan ini. Mohon izin, saya Fikri dari Kompas, mau bertanya Pak Talat, apakah dengan surat edaran ini sudah cukup untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi? Terus bagaimana dengan sanksinya Pak Talat? Karena saya lihat ini surat edaran tadi tidak ada sanksi dan sepertinya belum memiliki kekuatan yang lebih tinggi ya untuk apa sanksi kita ada yang melanggar surat edaran ini. Itu aja mungkin, apunten, atau mohon. Ya. Baik. Ya, silakan dijawab aja saja Pak Kala. Alhamdulillah hari ini kegiatan pembinaan satu Agus Dharma dan lembaga pemasyarakan yang dihadiri oleh Insan Monas Pramugari di Indonesia, Pak Kopilagus, akan memberikan pesan-pesan sekaligus nasihat kita untuk kegiatan dengan kami Kopilagus. Terima kasih mereka semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya di kegiatan ini. Langsung saja lah, kegiatan ini adalah kegiatan yang luar biasa, bagus ya, pembinaan Sako dan Agus Dharma. Dan ini sepertinya sangat jarang dilakukan oleh kuarcap-kuarcap tempat lain. Dan sebenarnya dari segi kawasan itu akan sangat banyak bermanfaat bagi khususnya gugus teman-teman Kuarcap Sato, bahkan Gugus Dharma gitu ya, yang di wilayah itu tersebut gitu ya. Dan selain itu, pembinaan seperti ini akan menjadikan keterikatan antara satu dengan satu yang lain. Dan ini bagus, kenapa? Karena tujuannya adalah untuk pembinaan siswa, ke peserta didik. Dan ketika kita sampai ke peserta didik, maka keyakinannya adalah menjadikan peserta didik kita menjadi anak-anak yang disiplin, berani, kemudian jiwa-jiwa dasar dan lainnya muncul. Baik itu dalam keseharian mereka maupun di masyarakat datang menjadi orang-orang pemimpin di masyarakat. Terima kasih Kak Polisi atas pesan-pesan dan nasihatnya. Semoga menjadi semangat untuk terus meningkatkan kualitas kita dalam kegiatan pramuka, terutama di satuan komunitas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yang Sofian berserta Kang Sedar, kami berdua perwakilan dari Agus Dharma Pelang Satu. Untuk pembahasan motivasi kami ke sini, mungkin akan dicatkan untuk kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai organisasi pramukaan di bawah Kuarcap, Dharma Pelang Satu, memang konsen kembali kepada pramukaan. Setelah kami keluar dari sekolah, membuat organisasi permukaan Gua Kuarcap, tentu kami bertanggung jawab juga untuk perkembangan kepermukaan khususnya di Kota Bogor. Makanya kami sangat bersyukur dapat hadir dan diundang di acara ini untuk melihat dan mendorong. Saya Kak Sumi dari SMA ITM Pura Bogor. Kesan dan pesan saya mengikuti kegiatan hari ini, alhamdulillah banyak sekali ilmu, pengetahuan tentang pramuka yang saya dapatkan. Kemudian acaranya juga menarik, membuat saya bersemangat untuk mengenal lebih dalam tentang pramuka. Dan kedepannya mudah-mudahan bisa mengikuti KMD ya, mohon doa. Baik, terima kasih Kak Amjen. Saya sebagai Ketua Kota Barat tentunya menyampaikan apresiasi kepada gerakan perempuan Kuarcap Kota Bogor, dan pada hari ini tanggal 20 Oktober 2021 ada kegiatan SAKO, yaitu Satuan Kuarcap ya, kesempatan tentunya pada kesempatan ini itu Satuan Koordinasi Budak tentunya di jalan SDP, dan alhamdulillah kegiatannya itu dilaksanakan di Kuarcap Barat, tepatnya di Pangkalan SDP Cabit.
dan alhamdulillah sudah berjalan lancar dan prosesnya juga alhamdulillah sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan pada pelaksanaan dibuka oleh warga Kota Bogor yang diwakili oleh Seskom Rokagung. Tentunya kami berharap dalam pelaksanaan ini kita berjalan lancar dan tentunya setelah kegiatan selesai dilaksanakan kami berharap mereka bisa membuka bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan apa yang diharapkan dan kami berharap tentunya ini adalah para gudeg-gudeg yang tentunya notabene dari OJK mereka punya punya harapan itu adalah tentunya ingin menyampaikan persepsi tentunya mereka ingin berindika menyampaikan persepsi yang ada kesamaan di dalam level SDG dalam. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita akan semua dan Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Waran begitu luar biasa dan kami juga menyambut baik atas kehadiran eksistensi Kabupaten Bogor Barat di tengah pandemi yang masih terlihat dinamis dan hari ini dengan sebagai tuan rumah ya. Walaupun ini kegiatannya Kabupaten Bogor Barat. Terima kasih kepada Kak Wandam dan para waka terutama waka Orgakum dan terima kasih kita dari Orgakum sudah melaksanakan suatu kegiatan Masakom ya dalam hal ini mungkin ada suatu ya gambaran atau arahan dari Sekom ya untuk waktu kami persilakan Kak Sekom. Alhamdulillah amin kakak sekalian kegiatan pembinaan hari ini bagi satuan komunitas, terutama dan lapas masyarakatan telah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah peserta pun sangat antusias. Semoga kegiatan hari ini juga tidak berhenti saja di sini, untuk bisa kita lanjutkan di kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk kita berkunjung kepada teman-teman yang memang menjalankan kegiatan yang hadir pada kegiatan hari ini, karena mengharapannya pembinaan tidak hanya materi, tapi juga langsung turun ke lapangan. Insya Allah kita bisa mengisi mereka, sehingga komunikasi dan pembinaan tetap terjalin bersama-sama. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekom yang sudah memberikan arah ke pembinaan. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut terus-menerus ya, dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang didapat terutama adalah para pembina ya menaikkan kompetensi atau menambah kompetensi dari apa yang dia dapatkan dari ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan di gugus depan masing-masing. Terima kasih. Oke, teman-teman Tip Pramuka cukup sampai di sini. Salam Pramuka kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka. Saya Vita Arha. Dan saya Windy. Pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.